Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya JR. Kali ini saya akan ngasih tahu gimana sih cara simple dapetin kreo yang bintangnya lebih dari 7. Ya bisa 7 sampai 10 lah gitu. Caranya sih simple, kita nggak perlu keliling-keliling kayak gitu. Jadi kalian cukup dengan masuk ke shop seperti ini nih. Nah di sini ada summon kan. Nah tapi sebelum itu kalian harus punya prime gema dulu. Nah itu kita dapatnya dari mana? Dari sini nih, currency ini. Nah di situ ada yang gratis, ada yang pakai dolar, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1200, 2400, terus seterusnya. Nah karena saya di sini udah punya cukup banyak prime gem, saya tinggal langsung ngebet aja nih teman-teman. Nah di sini ada Creo Summon sama Alt Creo Summon. Bedanya kalau Creo Summon yang pertama ini yang linknya biru, ini tuh buat Creo-Creo normal, jadi tanpa rekayasa genetika. Sedangkan yang Alt Creo Summon ini yang 400, nah ini buat Creo-Creo yang genetika. Nah sekarang gini nih caranya dapetin Creo, mudah-mudahan dapat bintang 10 teman-teman. Buat yang normal kita masuk Creo Summon, kita beli. Dapat apa ya? Oh, bintangnya 8 nih. Cari lagi. Oh, masih belum. Cari lagi. Mudah-mudahan ini 10 ya. Masih belum juga. Waduh, bisa-bisa bangkrut saya nih teman-teman. Masih belum dapat juga. Kita coba lagi. Pokoknya jangan berhenti mencoba aja sampai kalian jatuh miskin. Ya ampun. Dapat cari bom nih teman-teman. Masih belum dapet. Nah, baru dapat yang 9 nih bintangnya. Beli terus sampai habis. Ya ampun.
Masih belum juga. Ada. Masih belum juga, teman-teman. Ternyata ini niat ngebangkrutin ya, teman-teman. Waduh, bisa-bisa prime gemnya langsung jadi nol nih, teman-teman nih, karena nggak dapat-dapat terus. Wah, kayaknya salah lapak nih. Kita pindah dulu ya. Kita pindah alokasi nih, teman-teman. Mudah-mudahan lapak di sini bagus. Masih belum juga. Aduh. Oh my God. Oh my God. Please help me, God. Oh. Yang penting kita nggak boleh nyerah, apalagi nyerah di duit. Wah, kalau kita nyerah di duit, udah. Thank you.
Masih kurang satu aja teman-teman. Masih aja kali 9 kali 9. Bintang 10 yang kapan ya? Wow, bener ini. Bisa-bisa saya jatuh miskin, teman-teman. Ya ampun. Wadaw. Masih belum dapat bintang 10, teman-teman. Wah. Ini sih kayaknya cukup sampai di sini, teman-teman. Soalnya kenapa? Kalau saya lanjut, bisa-bisa saya setahun gak bisa makan nih, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tips dari saya. Siapa tahu bermanfaat bagi kalian. Buat kalian yang pengen terus info-info dari saya, jangan lupa subscribe link saya, juga like link saya ya teman-teman. Terima kasih.